Baru episod pertama, babak atas kata lakonan Arif Aziz dan Sofia Al-Barakbah jadi bualan. Baru ditayangkan di slot Akasia TV 3 semalam, drama Ku Akad Kau dengan Bismillah lakonan Arif Aziz dan Sofia Al-Barakbah mencuri tumpuan ramai penonton bagi mengikuti episod seterusnya. Walau bagaimanapun, terdapat pula babak di atas katil yang dijayakan watak Lat Mikael, Arif, dan Rai Shahanah, Sofia, sehingga menjadi perbualan ramai. Seorang pengguna aplikasi TikTok, Arejar313 memuat naik beberapa bahagian drama arahan Osman Ali itu sehingga meraih ratusan ribu tontonan. Babak dalam bahagian kedua itu memaparkan Myra, Jasmine Suraya, menjerit selepas terkejut melihat tindakan Lat dan Hannah tidur bersama di atas katil lalu menyebabkan kedua-duanya terus terjaga. Difahamkan, Myra ketika itu sedang mengadakan sambutan hari lahir di mana sepupunya, Hannah dipertanggungjawab untuk menghias dekorasi majlis selain turut menjemput Lat ke acara berkenaan. Namun selepas kantoi, Lat dan Hannah dilihat terpinga-pinga atas katil dipercayai kemungkinan telah disabotaj oleh individu tertentu. Disebabkan babak tersebut, ada individu mengaitkan pendedahan isteri Arif, iaitu Bella Astilah berhubung konflik rumah tangganya yang didakwa diganggu seorang aktris. Ada babak atas katil, mau tak bengang Bella tu? Drama Melayu memang cerita lebih kurang JK. Nasib babak tu tak over sangat. Terdahulu, Bella memadam bukti perbualan WhatsApp bersama Sofia di laman Instagram selain memaklumkan bahawa dia tidak mahu lagi mengulas mengenai kontroversi rumah tangganya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.